Ya teman-teman, kembali lagi ya dengan aku di channel Dekoding Sang Darat. Kali ini aku mau apa sih namanya mengisi ikan di dalam aquascape yang sederhana ini ya. Aku tadi beli beberapa biji ikan, kita masukin aja di sini. Soalnya ini cuman penghuninya cuman ada berapa tuh, nggak banyak, cuman ada tiga doang penghuninya. Ya, ada tiga doang. Ini makanya aku tadi beli. Rencana aku masukin dan kemana-mana ya teman-teman, saksikan terus. Dan ini aku tadi beli ikan ini nih, ikan neon sama ikan yang begini nih ya. Ikan neonnya ada 5, ikan yang begininya ada 10, jadi biar ada warna-warni ya ya teman-teman ya. Nih kan bentuknya begini kan ya. Nih. Kita langsung masukin aja ke tanknya. Jangan lama-lama. Oke, teman-teman. Kita masukin sama airnya sekalian biar dia mudah beradaptasi. Tuh, teman-teman, kita masukin ya. Ayo, beradaptasi kamu tuh. Wih, langsung cantik, teman-teman. Kalau udah ada ikannya gini kelihatan cantik dia. Mantap. Teman-teman ya, kalau udah ada ikannya gini kelihatan cantik ya. Dan aku tadi beli lagi ini ikan gepi, sekarang masukin juga ikan gepi ya. Nih aku ikan gepinya beli 20 biji ini, rencana juga aku masukin sini. Ini aja cuman berapa biji aja udah kelihatan ganteng keren ini teman-teman ya, ada variasinya ya teman-teman ya. Aku masukin lagi ikan gepinya ya teman-teman ya. Kemarin aku beli berapa itu pas bocor hilang semua, dikarenakan aku campur sama ikan itu mas koki. Kalau ikan mas koki kan dia makan. Kita masukin dulu ikan gepinya teman-teman. Aku tadi beli 20 biji ya, ikan kecil-kecil kan harganya nggak terlalu mahal ya teman-teman. Nih ikan gepinya aku tadi beli 20 biji, kita masukin aja langsung biar dia berenang-renang berenang-renang ke tepian. Ayo masuk kamu, tempat baru ini. Cantiknya mantap. Ini kurang banyak teman-teman ya, semoga besok ada rezeki lagi kita tambah lagi teman-teman, kita tambah lagi yang agak lebih banyak lagi biar keren. Tuh teman-teman ya, kita tambahin ini ya. Ini pada ngumpul di atas semua, belum beradaptasi nih teman-teman ya nih. Wih, lampunya juga cantik keren nih teman-teman. Ini ya. Penampakan dari sampingnya tuh teman-teman. Ya aquascape saya keren ya. Ikan-ikan barunya pada udah beradaptasi teman-teman tuh. Baru ini namanya keren teman-teman. Kemarin-kemarin mau aku isi belum ada dananya, ini sekarang udah ada, alhamdulillah. Aku isi ini ya, penampakan dari jauhnya gimana teman-teman, kurang apa tuh. Bikin bisa tidur aja ini teman-teman, kalau udah begini kan tidurnya jadi nyenyak gitu. Sebelum tidur ngeliat ikan dulu kan, habis itu terus tidur. Sebelum tidur ngeliat ikan, habis itu tidur. Tuh lihat teman-teman ya, coba. Mantap tuh. Ini aku cuman beli berapa biji aja tadi ya, nggak banyak ini. Bisa kalau ada rezeki lagi kita beli lagi biar bertambah banyak. Kelihatannya kalau cuman dikit-dikit kan kurang bagus. Kita tambahin lagi besok yang agak lebih banyak biar kita bisa menikmati ikan-ikan ya, kita nikmatin ikan. Mau tidur lihat ikan dulu kan.
Kemarin tuh padahal udah banyak ya, berhubung pecah, ya udah ikannya habis kalau udah pecah. Akuariumnya yang pecah dia. Kalau akuariumnya pecah, selesai semua ikan, habis. Ini aja tinggal beberapa biji. Aku yang baru beli. Kemarin tuh ada lumayan banyak, tapi sekarang tambah lagi. Kemarin cuma sisa satu, dua sama ikan itu, ikan kecil. Ikan lunjar kalau di bahasa tempatku. Sekarang aku beli lagi nih ya. Beli lagi lumayan lah. Lumayan buat senang-senang. Buat sebelum tidur kita lihat-lihat dulu ikan kan. Mantap. Ya, untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon dukungannya dan subscribe-nya. Mantap. Teman-teman, just